Gempa magnitudo 6.0 Selasa tanggal 17 Mei tahun 2022 pagi, terjadi baru guncang di laut, info terkini BMKG. Selasa, tanggal 17 Mei tahun 2022. Gempa 6.0 di Enggano, Bengkulu, Selasa tanggal 17 Mei tahun 2022 pagi. Gempa bumi terkini mengguncang di wilayah Enggano, Bengkulu. Guncangan gempa itu terjadi pada hari ini Selasa tanggal 17 Mei tahun 2022 pagi tadi. Kekuatan gempa bermagnitudo 6.0 yang getarkan wilayah tersebut tepatnya berada di 51 km barat daya Enggano. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Enggano, Bengkulu, Selasa tanggal 17 Mei tahun 2022 pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 1.58 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 6.0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 51 km barat daya Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 10 km. Gempa juga dirasakan di daerah sekitarnya. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG. Tagar gempa Mach 6.0, 17 Mei 22 pukul 1582 WIB. Log, pukul 5.40 lintang selatan, 101.81 bujur timur, pusat gempa berada di laut 51 km barat daya Enggano. Kedalaman 10 km dirasakan MMI 3-4 Kota Bengkulu, 3-4 Bengkulu Utara, 3 Kepahiang, 3 Renjang Lebong, 4-5 Enggano. Tagar BMKG.